Baik, Bantuan Bakti Negara BBN dan Skim Annuity Veteran Save, dua daripada enam insentif yang diumumkan Perdana Menteri pada Perhimpunan Veteran ATM Julai lepas. Dalam bajet 2018, pembinaan hospital khas untuk golongan tersebut pula diumumkan. Soalnya, adakah kesemua insentif-insentif tersebut benar-benar memenuhi kehendak dan juga permintaan lebih 300,000 pesara ATM? Senator Laksamana Tan Sri Muhammad Anwar Muhammad Nur berkongsi pandangannya. Tan Sri terus respon, adakah kesemua insentif tersebut relevan dan memenuhi permintaan pesara-pesara ATM? Terima kasih. Kita lihat semua itu adalah termasuk dalam 10 blueprint satu veteran yang telah pun diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Pertahanan. Jadi tuntutan-tuntutan daripada veteran ialah pertama, apa saja yang ada dalam blueprint, 10 blueprint itu, dan apa yang telah pun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat dan Menteri pada 31 Julai bersempena dengan Hari Pahlawan itu, menyentuh ataupun melibatkan mereka-mereka yang tidak berpencen. Jadi di situlah inisiatif baru telah pun diumumkan. Jadi kami merasakan dia telah dapat menaikkan serba sedikit taraf mereka yang tidak berpencen, terutama dengan pengumuman BBN, Bakti Bantuan Negara, dan juga yang akan tamat perkhidmatan tanpa pencen akan mengikut skim annuity veteran. Hospital Angkatan Tentera Malaysia memanglah pada ataupun setakat ini kita lihat selalunya veteran-veteran ke Hospital Angkatan Tentera, mereka bersama yang berkhidmat. Jadi kita lihat proses untuk memakan masa yang sedikit panjang. Ada yang tunggu di hospital-hospital agaknya sehingga 4 jam sebelum dapat berjumpa dengan seorang pakar. Jadi kalaulah di bina satu hospital khusus, hospital khas, saya rasa ini sangat dialu-alukan oleh veteran, kerana bukan saja di negara kita nanti ada satu atau dua ataupun poliklinik yang diumumkan di mana veteran boleh dihargai secara dipanggil hospital veteran tentera, kerana banyak negara yang lain pun telah mengamalkan atau melaksanakan hospital khusus kepada veteran. Baik, Tan Sri, cadangan untuk menyelaras kadar pencen kepada pesara ATM juga terus menerus dibangkitkan meski Menteri Pertahanan dah juga banyak kali menyatakan bahawa ia belum dapat lakukan, mengambil kira ia memerlukan kewangan yang besar dan juga dah banyak kali juga pernah perbaikan kepada skim pencen sedia dilakukan. Adakah ianya memberi impak besar kepada pesara ATM mengambil kira kedua-dua alasan yang diberikan tersebut? Ya, kalau kita lihat pengumuman PM hari itu kepada golongan yang tidak berpencen. Jadi sekarang ni golongan yang berpencen sedang menunggu apakah habuan mereka, atau yang mereka lihat yang boleh saya perincikan sedikit ialah kerana keadaan sekarang kenaikan 2% tiap-tiap tahun itu, yang 2% kalau dia 2% pencen besar adalah X amount, tapi kalau 2% pencen kecil, jadi kita lihat tiap-tiap tahun jurang perbezaan dalam sama pangkat. Dalam pada titik permulaan yang mereka menerima dua skim, skim lama sebelum 2004 dan skim baru bermakna mengikut gaji tinggi. Ini yang kita bangkitkan sentiasa untuk lihatlah kepada yang 2% ini. Kemungkinan yang dapat dulu pencen kecil tu, mungkin kita dah cadang pun untuk naikkan kepada 10%. Bukan nak menyelaras supaya sama dengan mereka yang berpencen sekarang, kerana itu akan memakan belanja yang tinggi, dana yang besar oleh kerajaan. Jadi inilah kalau tiap-tiap
di Dewan Rakyat, di Dewan Negara. Saya mewakili semua veteran, bukan persatuan veteran ATM saja, harus mengangkatkan isu ini supaya kita dapat mencari pendekatan yang sebaik mungkin untuk mendekatkan jurang ataupun yang mula melebar ini. Ini yang 2% setiap-tiap tahun. YB bercakap tentang perjuangan untuk hak dan juga kebajikan bersara ATM ini. YB selaku Presiden Persatuan Veteran ATM, apa yang perlu dibuat untuk memastikan ianya terus relevan dah hampir satu abad penubuhannya untuk kita terus memperjuang hak dan juga kebajikan 300,000 anggota bersara ATM? Ya, Persatuan Veteran seperti mana umum ketahui, kita diwujudkan pada 1922 dan menjangkau lebih 95 tahun. Kita mempunyai 160,000 ahli. Bermakna kedua, kita relevan kerana kita memegang amanah mengawal selia tabung pahlawan. Jadi sejak 1950. Jadi saya rasa dengan kekuatan kita, dengan amanah yang dipertanggungjawabkan kepada Persatuan Veteran ATM, maka saya rasa ia akan sentiasa relevan. Kita juga sebagai persatuan yang tertua, persatuan yang banyak ahli daripada 118 persatuan yang telah pun didaftar di bawah Jabatan Hal Ehwal Veteran. Dan kita juga sebagai pelobi pendesak untuk isu-isu sejagat veteran, bermakna kita akan meneruskan perjuangan untuk terus relevan dan terus meletakkan persatuan kita ini sebagai the lead agency untuk memperjuangkan semua isu sejagat veteran. YB juga pernah menjadi orang nombor satu dalam Angkatan Tentera Malaysia. Lanskap pertahanan dunia sekarang dah berubah dengan kemunculan pelbagai ancaman baharu kerana ledakan teknologi. Setuju atau tidak bahawa aset-aset pertahanan perlu terus untuk kita perbaharui dan kesediaan anggota secara holistik juga perlu ditambah baik? Saya setuju. Tiap-tiap pembangunan aset ketenteraan harus melihat kepada penggunaan teknologi baru. Tapi apa yang mustahak, bukan pembangunan itu hanya untuk replacement program, tetapi untuk menambah baik keupayaan, capability. Ini yang saya rasa kita harus lebih menekankan ataupun emphasis kepada keupayaan. Kerana keupayaan itu boleh diukur mengikut apa saja teknologi baru dalam sistem persenjataan yang sedia ada. Tapi kita jangan lupa, aset sahaja canggih, tapi kalau orang yang mengendalinya tidak canggih, tidak juga mengikut keadaan, latihannya ditukar atau diolah sedemikian rupa untuk bersedia mengendalikan aset yang canggih ini, bermakna latihan pun harus mengikut standard ataupun zaman perubahan zaman sekarang, zaman teknologi, zaman industrial 4.0. Penjelasan cukup jelas berkait isu veteran ATM dan juga hala tuju Angkatan Tentera Malaysia oleh Senator Laksamana Tan Sri Muhammad Anwar Muhammad Noor. Terima kasih Tan Sri kerana bersama dengan kami. Esok satu lagi topik akan kami kongsikan dalam segmen bersama Ahli Parlimen. Saya Andy Reza Rohadian, salam hormat. Assalamualaikum.